Yo friends, welcome back to Fransan Jaya Channel. Hanya mainan yang mempersatukan kita. With me, Tony Stark as Iron Man. And for you, Friday, open the Mark 43, please. Oh, hell yeah. What? Kok cuma setengah menurut gua? Oh my god, mati gua nih. Welcome back to Friends and Jaya Channel, hanya mainan yang mempersatukan kita. Amazing, luar biasa banget. Tadi pagi gua cek ya, dan video gua yang judulnya Hulkbuster versus Otot, dan ternyata gua lihat sudah nembus penontonnya 2 juta views. Man, bayangkan 2 juta views. Amazing banget. Thank you buat kalian semua yang udah nonton ya. Kalau yang belum nonton, langsung dicek, ditonton. Karena di video itu gue review dengan sangat detail dan mendalam si Hulkbuster ini, friends ya. Nah, jadi kalau kalian beli Hot Toys Hulkbuster, dulu tuh gue PO harganya 10 juta. Sekarang udah nembus 16 juta ya. Kalian bakalan dikasih bus Iron Man Mark 43, friends. Jadi dia itu cuma kepala, dada, dan tangan setengah ya. Ini kita bisa pasang dan kita bisa buka, tapi rasanya kurang afdol, kurang hakiki gitu ya, kalau kita nggak punya yang Mark 43 secara keseluruhan. So, oleh karena itu di video kali ini kita akan sama-sama unboxing dan review Iron Man Mark 43. Come on, friends. Ini dia Hot Toys Iron Man Mark 43 atau 43, dan dia itu muncul di film Avengers Age of Ultron ya. Sebenarnya pada dasarnya itu dia itu mirip, percis banget, bentuknya sama dengan Iron Man Mark 42 ya, di film Iron Man 3, friends. Dan dia itu dominannya gold sama merah. Nah, di Mark 43 ini si Tony Stark balik warnanya ya, jadi merahnya yang banyak dan goldnya yang sedikit, dengan sedikit banget improvisasi yang ada di armornya. So, ini dia diecast, dan ini boxnya, ciri khas diecast kayak gini, friends ya. Kita akan sama-sama unboxing karena gue udah gak sabar lagi, karena unboxing mainan adalah kenikmatan yang hakiki ya, come on. Wow. Oke, friends. Wow. Nice banget, kita akan lihat detailnya. Pertama, seperti biasa, kita dapat manual book, dan ini cukup gede manual booknya. Jadi buat kalian yang pertama kali beli Hot Toys, gue sarankan kalian buka dulu manual booknya sebelum oprek-oprek figurnya ya. Berikutnya, di bawah figurnya kita dapat blister, friends, dan ini isinya adalah base ya. Kalau gue lihat, perhatikan, ini base-nya super banget karena dia itu ada dioramanya. Gue udah gak sabar lagi, kita akan buka. Oke. Pertama kita dapat base-nya. Wow, ini gue suka banget base-nya. Gede ya, dan dia itu diorama. Bukan base standar yang bentuknya lingkaran ataupun 5 segi 6, tapi ini tuh bentuknya sangat super ya, dan dia itu diorama, friends. Ada batu-batunya, ada efek-efek tanahnya, kerikil-kerikilnya. Ini bagus sih. Jadi nggak mau nonton, dan kita display-nya asik, berasa di film beneran ya. Dan kalau kita lihat dari dekat, ini hidup banget, catnya bagus, mirip banget sama batu dan tanah asli ya. Kalau kita perhatikan, warna batunya bagus, ada perpaduan putih, abu-abu, hitam ya, nice banget tanahnya juga, kerikil-kerikil kecilnya. Berikutnya kita dapat mayat potongan dari si Ultron ya. Wow, ini gua merinding karena bagus banget ya, asli. Ini cuman diorama, friends, ini cuman base, bukan figur ya, tapi ini super keren banget. Kalau kita perhatikan HS-nya, kepalanya ini bisa dicabut kalau nggak salah. Nah, oh, look at this, man. Ini dia matanya yang udah rusak ya, ada sedikit kayak pecahan-pecahannya. Edan, ini keren sih. Dan sekali lagi, ini cuman base, friends. Kemudian ini dia bodinya ya, rusak, damage banget, ada kabel-kabelnya
ya, logo Avengers-nya, cat-nya bagus, efek karatnya, efek damage-nya, besi tuanya dapet banget. Oh iya, ini tuh bahannya semuanya plastik, friends. Gak ada satupun yang besi, tapi cat-nya aduhai. Ya, sekilas kalau lu lihat di kamera ini kayak besi, padahal ini adalah plastik, friends. Wow, ini base-nya aja udah keren, gua kasih nilai 10, friends ya. Ini nggak perlu Hot Toys Iron Man-nya aja, ini udah keren ya. Jadi kayak fosil atau mayatnya si Ultron. Wih, oke, okay, tapi masa kita cuman review base-nya doang, friends? So, kita akan review langsung Hot Toys Iron Man Mark 43. Come on. Dan ini dia, friends, figurnya. Kita dapat seperti biasa pengganti telapak tangan, kemudian figur utamanya. Dan kita dapat sebuah head sculpt Tony Stark. Wih. Friends, pertama kita dapat head sculpt Tony Stark yang pakai helm ya, dan ini faceplate-nya misah. So, kita bisa pasang kayak gini, magnet. Ya, kita bisa pasang juga nutup ataupun kita bisa cabut. Ini bagus sih, head sculpt-nya mirip banget sama Robert Downey Jr. Matanya, hidungnya, kumisnya so nice, detail banget, kerut-kerut di atas, jidatnya juga bener-bener awesome ya. Dan ini cat-nya ada sedikit damage. Ini bukan cacat, friends, ini bukan mengelupas, tapi memang sengaja dibikin gini sama Hot Toys ya. Nah, ini dia, supaya memberikan kesan real dan movie accurate. And then kita dapat pengganti telapak tangan. Ini armor dari pergelangan tangannya. Kita bisa ganti dengan yang versi dia sedang keluarin rudal, friends ya. Dan inilah dia, friends, figurnya Iron Man Mark 43 ya. Dan seperti yang gua katakan tadi, dia itu basicnya adalah armor 42 ya, The Prodigal Son, cuman beda warna dibalik ya. Kalau Mark 42 itu dia dominan gold sedikit merah. Nah, di Mark 43 dia itu dominannya merah sedikit gold, friends ya. Wow, gua suka sih, keren. Dan dia itu sistem AI-nya masih Jarvis ya. Kalau Hulkbuster dan Iron Man Mark 45 itu udah diganti jadi Friday. Ini dia masih si Jarvis, dan mungkin terakhir Jarvis ini Mark 43, friends ya. Koreksi gua kalau gua salah ya. So, ini dia detailnya, friends. Gua suka banget karena kita dapat dua buah head sculpt ya. Satu yang ini versi standar dan satu lagi yang versi ada Tony Stark-nya. So, kita bisa pilih mau pakai yang mana. Dan ini juga chat-nya sama, tetap ada damage-nya. Wow, ini dadanya kalau nggak salah bisa gue buka. Oke, okay, nah ini dia. Kalau kalian perhatikan di chest plate-nya ini, kalau dibuka super detail, friends, gila, ada semacam kayak komponen-komponen listriknya. Ya, jadi bener-bener awesome, insane banget. Ini art reactor-nya juga bagus, udah segitiga. Kita akan lihat punggungnya. Nah, ini punggungnya juga ada flap-nya dan kita bisa buka. Oke, okay. Wow. Nah, flap-nya cuma segini, friends. Beda dengan Mark 7 yang sebelumnya gua review, flap-nya banyak. Ini cuma 2 aja. Tapi kalau dibuka, ini juga sadis dalamnya ya. Wow, ini keren sih, besi. Oke, dan ini chrome chat-nya. Nice. Untuk artikulasi tangan, gue suka banget, friends, dengan yang diecast ini ya. Karena dia itu bisa ditarik sedikit. Nah, tarik sedikit, keluar. Jadi kita bisa bebas dia, bisa muter sampai 360 derajat. Wow. Kemudian kita ke torso, friends, dan ini torsonya bagus banget ya. Perpaduan merah, goldnya ada, silvernya ada, hitamnya ada, ciamik banget, keren banget. Ini armor. Ini dia tangannya juga, dalamnya besi, friends. Ya. Wih. Nah, ini dia punggungnya. Huhu, ya. Jadi kalau kalian perhatikan ada semacam kayak baut-baut di sini. Nah, kita ke bagian color, friends. Dan dia itu kalau gua nggak salah bisa dibuka. Nah, ini dia. Kita bisa buka ya. So, kita bisa pose dia kakinya, kita bisa naikin, kita bisa bikin dia jongkok karena colornya ini kita bisa buka-buka, friends. So, dia lebih leluasa buat di pose si kakinya ya. Oke, okay. Ini bisa naik banget tuh. Oh. Oke, okay, karena colornya bisa dibuka dulu. Dan pastinya, friends, dia itu paling top, paling oke, okay, paling kece kalau kita pajang dia di base-nya yang super duper edian kerennya ya. Nah, ini dia. Wow. Kemudian kita pasang si Ultron-nya lagi tergeletak begini. Nah. Wih, ini keren banget. Kita akan coba ganti kepalanya, friends, pakai kepalanya Tony Stark. Nah, oke. Okay. Gua enggak tahu lu suka HS yang ini atau lu suka head sculpt yang Iron Man ya. Dan aksesoris berikutnya adalah pergelangan tangan yang Rocket, friends. Kita akan coba ya. Ini tinggal dicabut aja dulu tangannya. Oke, okay, kemudian ini cabut. Dan dia itu magnet, jadi gampang banget, friends. Nah, ya.
dia magnet, tinggal tempel aja. Oke, okay. Nice. Pasang lagi telapak tangannya. Udah deh, dah. So friends, kesimpulan dari gua ini keren ya, Hot Toys Element 43 khususnya spesial banget base-nya karena kita dikasih diorama yang super keren, super detail, super mirip aslinya. Plus kita dapat sepotong jenazah atau mayat dari si Ultron yang gak kalah keren dari figur utamanya ya. Ini sumpah ini keren banget, detail banget, rongsokannya dapat banget kayak besi bekas padahal dia bahannya plastik friends ya. Dan figurnya juga oke sih, cuman sayangnya kekurangan dari figur ini adalah aksesorisnya sedikit friends ya. Kita cuma dapat kepala doang Tony Stark plus satu biji pengganti telapak tangan yang sebelah kiri ya, sebelah kanannya nggak dapat. So memang itulah kelihayan atau kelicikan si Hot Toys. Biasa kalau kita beli Hot Toys Iron Man, kalau base-nya keren, aksesorisnya sedikit ya. Kalau aksesorisnya yang banyak, base-nya yang biasa aja. Ya namanya juga cari untung friends ya. So friends, gitu aja video singkat gue ini. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe. Jangan lupa pencet loncengnya. So gue upload kapanpun kalian bisa langsung nonton dan hakiki bersama ya. Gue Pran Sanjaya, salam hanya mainan yang mempersatukan kita. Bye-bye.